Huh? Duit ni? Kenapa boleh ada duit yang banyak macam ni kat sini? Nak ambil ke tak? Kalau tak ambil, nanti orang lain ambil pula. Boleh guna beli PS5 ni. Tapi ni dia orang lain, berdosa pula kalau kau ambil. Tapi tak ada sesiapa pun kat sini. Takkanlah ada orang yang sanggup tinggalkan duit yang banyak macam ni. Mungkin inilah yang dikatakan rezeki turun dari langit. 1 hour later. Macam mana sekarang ni? Pedulikanlah. Ambil dululah. Tahniah, awak sekarang berada dalam rancangan TV segmen prank kami. Berikan sepatah dua kata kepada 20 juta penonton live kita sekarang ni. Sepertinya siapa pula yang akan ambil duit ni? Mari kita sama-sama saksikan siapa yang bakal terkena. Macam ada seorang cikgu yang sedang menuju ke arah sini. Orang tu, dia tak ambil lah duit tu. Nampaknya dia ni memang seorang cikgu yang mempunyai prinsip. Dia takkan ambil barang yang bukan hak miliknya. Mungkin dia nak terus pergi buat laporan polis ni. Mesti dia seorang cikgu yang sangat dihormati oleh murid-muridnya. Wah, boleh bagi tahu kenapa awak tak ambil duit tu? Duit? Wah, kenapa aku boleh terlepas duit tu? Kenapa aku ni? Macam mana aku boleh terlepas duit tu? Dah boleh selesaikan hutang Alung dah dengan duit banyak macam ni. Rugi betul aku tak ambil duit tu. Mangsa kita yang seterusnya dah nampak umpan. Kita tengok macam mana pula respons budak ni. Nampak gayanya dia macam sedang memantau keadaan sekeliling sebelum nak rembat duit tu. Yeah.